semuanya, balik lagi dengan saya guys di channel Sasuris Gaming. Oke guys ya, jadi hari ini tuh gue main game Play Together guys ya, atau bisa dibilang bermain bersama ya. Jadi game ini tuh gue baru main 7 hari guys ya, atau bisa dibilang seminggu guys ya. Jadi game ini tuh gak tahu ya guys ya, gue baru cobain kok seru guys ya. Jadi ini gue, game ini tuh gue tahu dari Discord Tower of Neverland guys ya. Dan gue coba, kok seru. Dan game ini tuh mirip-mirip kayak game Roblox guys ya, di Roblox guys yang Adopt Me itu ya. Jadi mirip-mirip kayak gitulah guys ya, karena di situ kalian lihat di sini ada petnya guys ya, dan ada rumahnya tuh guys ya. Dari sini rumah gue guys ya, baru gue beli kemarin ya kan. Dan ini rumah para player guys ya, di sini ada namanya tuh ya kan. Oke, pokoknya di sini gue baru main guys ya, dan kalian lihat bintang gue masih 0 di situ guys ya. Di sini ada nick gue Sasuris guys ya, ya buat kalian yang mau add silahkan guys ya. Jadi ini tuh ada rumah guys ya, jadi ya begitulah ya. Di sini kalian bisa ganti rumah ya. Jadi awalnya tuh rumahnya kardus guys ya, kecil. Tapi gue beli nih kemarin ya, gara-gara ada hadiah gitu dari devnya, jadi gue beli guys ya. Di sini muatnya sampai 60 orang ini guys ya, jadi enak banget buat kalian yang mau kesini. Jadi enak gitu, bisa bisa banyak orang gitu ya kan. Oke, jadi ini rumah-rumahnya guys, ada banyak ya tuh. Ada yang pakai diamond atau permata guys ya, ada yang pakai duit yang hijau itu guys ya. Widih. Oke, coba gue masuk ke dalam rumahnya guys ya. Exit dulu, oke. Nah, game ini tuh lucu guys ya. Di sini ada emot-emot juga yang lucu. Di sini tuh ada dance, dan ada dance ini kayak tari ini guys ya, Indonesia gitu. Indonesia banget nih guys ya. Jadi di game itu tuh pakai subtitle Indonesia guys ya. Di sini ada hadiah gratisan ya kan, pakai bahasa Indonesia gitu, dan di chat word itu banyak Indonesia juga guys ya. Oke, di sini ada tuh kan lah kok tuh, di situ ada bahasa orang Indonesia juga. Lucu guys, di sini emot-emot itu. tik dia ada bob tiduran Widi. Oke, coba kita masuk rumah guys ya. Ini dia rumah gue guys, masih bintangnya 0 guys ya, dan masih level 6. Oke, jadi ini rumah gue guys ya. Jadi ini tuh rumah terakhir guys ya, rumah yang paling gede lah di sekarang guys ya. Mungkin kedepannya bakal ada rumah-rumah lagi gitu ya. Di sini ada kolam renang, bisa berenang guys ya. Dan loncatnya itu aneh banget guys, muter-muter. Dan di sini ada akuarium dan ada ikan guys ya. Kalian bisa mancing di game ini guys ya. Widih. Jadi mirip-mirip Adopt Me lah guys ya. Kalian bisa dekor juga guys sesuka hati di sini tuh. Bisa di ya gitulah ya, kayak Adopt Me ya, yang buat main Adopt Me, kalian main Adopt Me tau lah guys ya, bisa duduk ya kan. Nah. Oke, keren sih guys ya, game ini tuh baru gue tahu gitu guys, apalagi gamenya tuh di Android guys ya. Lucu ya kan tuh, loncat-loncatnya lucu ya guys. Sini ada tempat tidur ya kan, dia ada TV di atas akuarium karena belum punya meja guys ya. Ya udah ya kan, kebalik kah itu TV-nya? Enggak guys. Di sini ada tempat tidur pet ya, mirip-mirip Adopt Me guys ya, kalian bisa rawat pet gitu ya kan. Oke, jadi begitu guys ya. Di sini ada toko. Nah, toko sini tuh wah, di sini benar-benar harus pakai duit guys ya. Duit semua guys di sini, widih, gacha-gacha lagi ya kan. Oke, di sini ada gacha-gacha juga nih ya. Ya begitulah ya. Game gacha, tapi sini nggak nambahin damage kok, cuma nambahin style aja ya, jadi keren gitu ya kan. Sini ada gem ya, harga-harga gem ya, buat kalian mau beli ya silahkan yang sultan ya. Kalian bisa tuker juga gemnya jadi duit asli guys. Jadi kemarin tuh gue tuker gem gue guys ya, jadi duit yang ini, makanya bisa beli rumah gitu ya, beli rumah yang gede ini guys ya. Karena kemarin GM-nya tuh nggak bagi-bagi hadiah karena ada maintain gitu ya, maintain mulu, jadi kasih hadiah ya kan. Oke, kayaknya kita bakal coba ke kotanya guys ya, karena di sini rumah gue guys ya. Oke, kita ke kotanya guys. Oke, kita ke kotanya guys. Wah, ternyata sudah malam guys ya. Jadi game itu ada siang, sore, dan malam guys ya. Oke, sini ada banyak hometown ya kan. Dan di sini di tas ya, di sini ada kendaraan, ada pet, ada alat pancingan, mainan-mainan pet lah ya.
ini ikan-ikannya guys ya. Kita coba lihat nih ikannya tuh gede. Wih. Jadi ini ya ikan yang paling gede gue baru dapetin guys ya. Susah banget dapetin hiu guys ya. Dan di sini ada makanan ya, kalian bisa makan. Jadi nanti tuh ada quest-questnya gitu ya buat dapetin duit ya, kayak Adopt Me lah guys ya. Kalau kalian nanti no karena demisinya di sini suruh pergi ke sekolah guys ya. Nah, oke, okay. Kalian ke sana guys ya. Kita pamer pamer ini guys ya. Wih, pamer ikan. Ikan Martin yang sangat langka ukuran 364 cm. Oke, okay. Nice. Kita taruh dulu guys. Oke, okay, kita naik kendaraan coba guys. Lucu guys naik kendaraannya nih. Tuh. Lucu guys ya. Apalagi naik skateboard ini nih. Tuh. Begayaan guys. Cah. Lucu nih ada orang guys. Halo. Halo. Hey. Halo. Halo. Oke, okay, kita ke sana guys ya. Cah. Freestyle dulu guys. Dan ini naik sepeda lu liatin guys ya. Tangannya gila tanpa megang guys. Yaelah. Kebanyakan gaya nih game ini guys ya. Tapi lucu guys ya. Oke, kita ke kotanya guys. Oke, ini dia kotanya guys ya. Widi, ini banyak orang di sini guys ya. Ini kayak kota-kota Adopt Me gitu guys ya. Bang, ojek bang tuh orang Indonesia guys ya. Tapi di kota ini agak nge-lag guys ya. Karena mungkin HP gue guys ya yang kentang guys ya. Gue disuruh sekolah lagi guys ya. Jadi ah, ntar aja guys, kita bolos dulu guys ya. Jadi di sini kotanya guys ya ada ya ada toko-toko. Di sini ada fashion mall, ada tempat buat toko baju ya kan. Di sini ada game zone juga, bisa main gitu ya. Kayak stumble guys ya. Mungkin nanti di apps di video selanjutnya guys ya. Dan di sini ada toko mobil juga. Wih, di mobilnya guys kalian lihat guys ya. Wih, di mobil sport pasti mahal guys ya. Dan di sini ada party ya, home party itu buat ngadain pesta guys ya. Ah, kita naik mobil aja guys ya, kayaknya kelamaan guys ya. Oke, di sini ada lapangan juga, ada tempat parkour juga tuh. Gila susah itu misinya guys, parkour. Oke, di sini ada sekolahan ya. Ada sekolahan guys di sini guys. Tuh, ini ada sekolahan ya. Nanti aja sekolahnya guys, kita bolos dulu. Di sini ada tempat buat naik balon udara dan di sini ada camping guys ya. Nanti aja lah kita ke camping guys. Di sini ada game juga nih buat zombie-zombie gitu. Jadi kebukanya setiap malam doang guys ya. Oke. Coba kita muter. Jadi hari ini kita muter-muter aja guys. Gue bakal kasih tahu kota-kotanya. Gue nggak bakal masukin rumahnya ya guys ya. Oke, di sini ada toko pet juga ya. Oke, toko pet. Kira kita akan masuk ini dulu guys, toko pet biar kalian tahu kayak gimana dalamnya. Nah, ini dia toko pet guys ya, pet shop ya. Di sini ada tempat tidur pet ya, kalian bisa beli ya. Dan di sini juga ada tempat buat mandi pet ya, begitulah ya. Kalian bisa beli telur juga nih buat netesin pet guys ya. Oke, di sini petnya belum mau apa-apaan dan di sini ada beli petnya guys ya. Jadi kalau yang emas ini ada yang epicnya guys ya. Nah, yang ungu-ungu gitu lah ya. Oke. Okay. Di sini ada buat mandi juga nih. Ya, gratisan lah ini guys, free ya kan. Oke, okay. Di sini ada mainan pet sama makanan pet guys ya. Jadi begitu guys ya. Oke, okay, kita keluar. Oke, okay, kita sudah keluar. Lucu loh loncat-loncatnya ini, lucu guys ya. Coba kita buka ini guys. Nah, di sini handphone, ada game party, ada home party, ada penampilan guys ya. Jadi penampilan ini tuh buat ganti-ganti pakaian kalian sama postur badan kalian guys. Kalian bisa jadi kecil, jadi gede ya. Kalian bisa ganti-ganti guys ya, rambut ya kan, ada muka, ada apa lagi nih, warna kulit ya. Di sini ada baju juga guys ya. Kalian bisa ganti-ganti lah guys ya. Jadi di sini kalian bisa ganti-ganti bener-bener. Pokoknya yang suka The Sims pasti suka nih game guys ya. Di sini banyak banget. Di sini ada kura-kura belakangnya guys ya. Di sini ada kacamata, ada ya masker lah gitu lah ya buat penutup muka ya. Dan di sini ada emot-emot guys ya, emotation, emot-emot gitu guys ya. Emotation di sini masih full guys emotnya, udahlah ya kan. Ya udahlah, nggak usah lah guys ya. Jadi begitu guys ya. Kalian bisa ganti-ganti, ada toko juga nih. Toko kostum. Nah, ini dia kebuka guys ya. Di sini kalian bisa beli-beli guys ya, mahal-mahal ya. Yang susah nyari duitnya sih guys di game ini guys ya. Waduh, tapi kalau mungkin udah punya tahu triknya sih bisa guys ya, karena gue baru main 7 hari guys ya. Di sini ada pertemanan kita ya.
Oke, jadi begitulah guys ya. Di sini ada pengaturan juga, ada kotak juga ya, begitulah ya. Coba kita jalan-jalan lagi di sini. Ada pizza. Di sini apa nih? Market ya. Itu market buat beli-beli ini guys ya, buat bahan-bahan masak. Dan di sini buat beli-beli peralatan mancing tuh guys ya. Oke. Dan di sini ada karnaval juga nih buat ya santu-santuy guys ya. Di sini bisa naik nih kalau mau naik guys ya. Ya, jangan dah. Udah, jangan naik, guys. Dan di sini agak nge-lag, guys. Emang ya, guys, di kota ini paling nge-lag ya karena rame, guys, ya orang, guys, ya. Tubuh saya ini naik motor sembarangan, guys, ya. Oke, di sini ada pantai juga. Widih. Keren sih, guys, ya. Jadi game ini tuh bisa no-lap, guys, ya. Jadi game itu nggak pakai energi, ya. Jadi levelnya itu dari nyelesain misi-misi, guys, ya. Dan di sini ada pencapaian. Nah, di sini tuh buat kalian yang mau naikin level, kalian harus menyelesain ini guys ya. Oke, jadi begitu guys ya. Oke, di sini bisa santuy ya kan. Oke, jadi inilah kotanya guys ya. Jadi seru aja sih guys ya. Kali buat kalian yang suka game kayak Adopt Me ya gitulah ya, ini sih seru guys. Di sini ada piano guys, kita pakai mana nih, nggak bisa. Oke. Widih, kalian pasti tahu lagunya guys ini guys ya. Widih. Mantap ya. Keren guys ya. Jadi ini yang serunya pakai bahasa Indonesia guys ya. Jadi orang yang nggak bisa bahasa Inggris kayak gue nih, enak gitu mainnya guys ya. Kenapa gue baru tahu game ini guys ya? Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Isi game ini baru 6 bulan mungkin guys ya. Kalian komen di bawah guys ya, yang main game ini, Play Together ini guys ya. Sudah di situ iya sayang. Wah, ada yang pacaran guys ini guys ya. Bucin nih guys ya. Kita gangguin guys ya, dia mancing nih. Halo. Halo. Ya dia ngilang guys. Halo. Dia lagi ngapain nih sih? Si Bunny ini, oh, pada di sana guys. Biasanya kalau ada petnya di sini, dia lagi pada mancing di batu-batu itu guys ya. Wah, oke, coba kita mancing guys ya. Kita ambil pancingannya, kita cari mana ini guys ya. Oke, kita mancing dulu guys. Oke, jadi sini tuh gamenya ini tuh nggak ada autonya guys ya. Kalian harus benar-benar manual mainnya. Mancing ini pun manual guys ya. Dan itu kalian butuh refleks guys ya. Oke, situ ada bayangan ikan guys ya. Bayangan ikannya sedang lah ya, nggak kecil banget. Oke, kita coba tangkap guys ya. Jadi sampai dia makan langsung kita pencet guys ya. Kalau kelamaan itu gagal ya kan. Oke, coba, ayo. Oke, belum, dia cuma nyentuh doang guys ya. Di sini yang paling deg-degan sih guys. Pencet. Dapat ikan makerel. Oke. Oke, nice guys ya. Widih. Coba kita pancing lagi di sini guys. Enggak bisa, tidak bisa mancing di dalam air. Oke, pancing lagi guys. Satu kali lagi. Please ikan yang gede guys ya, biar dapat hiu gitu ya. Oke. Oke, sebentar kita tungguin dulu guys ya. Mancing ini harus butuh kesabaran guys ya. Jadi dari kemarin tuh gue nyari duit itu guys ya. Gue baru tahu dapat duit dari sini guys ya. Oke. Oke, belum. Belum. Tarik. Wow, dapat ikan anglerfish Francis. Wah. Mahal guys ya, ukurannya 34 cm ya, lumayan guys ya. Mantap sekali ya, mantap. Jadi inilah gameplay together guys ya, sangat seru sih guys ya. Gue sih recommended banget buat main game ini guys ya, buat seru-seru. Tapi ya jangan guys ya, jangan. Nanti kalian bahaya guys ini game guys ya. Soalnya game ini tanpa energi ya guys ya. Kalian bisa nolek di game ini guys ya. Parah sih guys ya. Hati-hati dengan apa kalian guys ya, karena baterai kalian akan cepet panas guys ya. Oke, coba kita masuk home party nih, ada yang ngundang. Oke, di sini coba kita ke party guys ya. Jadi ada orang yang bikin party gitu guys ya. Coba kita lihat rumahnya guys, kayak gimana guys. Anak FF mah bebas, buset. Oke. Jadi ini rumahnya guys ya. Oke, rumahnya belum. Sama kayak gue guys ya, baru di dekor kayak gini ya guys ya. Oke, jadi halo.
Tuh, di sini orang Indo semua, guys, pasti. Eh, gua ngapain? Headshot lagi namanya. Wih, dapat ikan langka, ikan mola-mola. Oke, nice sekali itu, guys, ya. Di sini juga kalian bisa mancing, guys, ya, ikan. Ya udah, biarlah ya. Jadi, inilah gameplay Play Together, guys, ya. Jadi, mungkin nanti bakal ada lagi ya, tapi gua bakal main game gitu, guys, ya. Jadi, sepertinya videonya udah dulu, guys, ya. Terima kasih ya, guys, ya, semua yang sudah nonton, guys, ya. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, guys, ya. Like and comment ya, guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Dadah.